Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Irsyad akhirnya jujur kepada Pipit. Irsyad pun akhirnya dengan berani menyatakan perasaannya kepada Pipit. Dengan membawakan sebuah mawar untuk Pipit, Irsyad pun berhasil menembak Pipit. Sementara itu, Kepin yang melihat aksi Irsyad itu berharap jika Pipit tidak menerima Irsyad. Namun di episode hari ini, tampaknya Pipit menerima cinta Irsyad. Buktinya saja, Pipit dan Irsyad merayakannya dengan sebuah kembang api. Irsyad tampaknya kursus membuat kembang api itu yang bertuliskan I love you sebagai tanda cinta Irsyad kepada Pipit. Sementara itu, Kepin pun tampaknya kesal mengetahui jika Irsyad dan Pipit jadian. Tiba-tiba Jenny pun memeluk Kepin dan meminta Kepin balikan dengannya. Kepin pun kaget saat Jenny memeluknya. Dan di episode hari ini, juga terlihat tampaknya Noah kali ini menyatakan perasaannya kepada Clarissa. Noah tampak senang dan bahagia sambil memegang tangan Clarissa. Begitupun juga dengan Clarissa, tampak senang dengan Noah. Sementara itu di rumah Patir, tiba-tiba pria bertopeng masuk ke kamar Adara. Dua orang pria bertopeng itu menutup mulut Adara dengan kain, sepertinya mereka ingin menculik Adara. Sepertinya itu adalah ulahnya Mr. X. Sepertinya Mr. X kali ini ingin mencuri kekuatan Adara atau mengetahui kelemahan Adara. Busalma pun tiba-tiba panik saat tidak temukan Adara di kamarnya. Busalma pun lantas beritahu Naura jika Adara telah hilang. Naura pun jadi kaget dan lantas beritahu Raisya dan Al karena saat itu mereka sedang bersama Naura. Terlihat Al yang baru saja datang bersama Om Rizal ke rumahnya Naura, merasa heran sebenarnya apa yang terjadi hingga berantakan seperti itu. Raisya pun sepertinya menemukan petunjuk pada jendela kamar Adara mengenai siapa yang telah menculik Adara.